Halo teman-teman, kembali lagi bersama Ganime 21. Jadi hari ini Ganime melanjutkan event harta yang hilang ya. Ini untuk lokasi yang ke-8. Sudah hari ke-4 eventnya. Ini lokasinya ada di Tatara Suna ya teman-teman. Nah, di sekitar sini ya. Nah, tuh, di lingkaran kuning. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita gas yuk mencari harta karunnya teman-teman. Sudah dapat 20 koin aja nih pertama. Awal yang bagus. Nah, dapat lagi ya. Cepat ya. Kita dapat. Dapat 4. Oke, kita menghindari pertarungan dulu ya, teman-teman. Biar cepat ya. Kita fokus sama nyari harta karunnya. Mana dia? Oke, 4 iron coin lagi, teman-teman. Kita muter-muter di pinggir dulu ya, baru menuju ke tengah seperti biasa. Pinggiran dulu baru ke dalam ya. Nah, dapat 4 koin lagi. Ada dapat yang 20 langsung ya, pertama aja doang 20. Nah, yuk kemana lagi? Udah buntu, udah habis nih, udah sampai di ujung zonanya teman-teman. Nah, mulai hujan. Suara hujan sama suara Sally-nya berpadu nih. Gak kedengaran Sally-nya bunyi apa enggak ntar. Eh, gak apa-apa, kita keliling-keliling aja ya. Nah, kan. Oke, 4 iron coin lagi. Cuman gak ada musuh yang muncul, teman-teman. Biasanya kalau dapat harta itu kan ada yang muncul, kan. Ya, paling gak Treasure Hoarder lah. Oke, ada lagi 4 iron coin lagi. 20 lagi teman-teman. Kita kurang 20 koin lagi. Nah, Sally-nya hilang. Berarti sini udah nggak ada harta karun ya. Coba kita pindah ke atas atau kemana. Nggak ada lagi. Di mana ini lokasinya? Berarti tempat bagus buat harta karun. Itu nggak ada ya. Next, kita cari muter-muter teman-teman. Di atas adakah? Bisa nggak ya? Oh, ada-ada. Sally-nya mau dia muncul. Mana dia hartanya? Apakah di atas ini ada harta? Oh, nggak ada apa-apa di sini ya. Tapi kalau Sally-nya muncul berarti entah di atas atau di bawah pasti ada harta karun ya. Logikanya gitu sih jadinya nih. Ini kita turun ya? Turun aja kali ya. Kanan. Kayaknya di sini kita belum lagi dekat keong nih. Oke, kita cari pelan-pelan aja teman-teman, apakah bakal mendapatkan peti harta, bukan si iron coin ya. Waduh, ada petir lagi. Nah, hilang Sally-nya. Aduh, kejauhan teman-teman. Mana sih? Kok nggak ada? Mana dia harta karunnya nih? Ini ada nggak? Udah capek muter-muter nih. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Ini di mana soalnya? Nah, why? Di mana dia? Woi, di mana dia, woi? Capek muter-muter, teman-teman. Lalu kurang lagi sedikit lagi ya iron coin-nya. Nah, bercahaya dia, mulai bercahaya. Moga ini yang terakhir ya. Dapat 20 case selesai untuk iron coin dan kita dapat tantangan, teman-teman. Jadi di sini aku ganti satu karakter pakai dia. Waktunya bentar banget ngalahin ini. 40 detik ya. Mati kau. Selesai teman-teman. Tantangannya selesai. Iron coin-nya semua sudah kita kumpulkan juga. Oke teman-teman, kita lanjut di next event ya. See you in the next video. Bye-bye.